akhirnya sudah beberapa hari di rumah Big Boss. Udah waktunya kita beres-beres. Aku sih thank you banget sama Bos, karena aku yang hari-harinya tuh kadang suka introvert gitu Bos, kayak gak punya teman. Tiba-tiba dipanggil sama Big Boss dan dikumpulkan dengan pria-pria reptilia ini, aku ngerasa aku punya brother. Aku kayaknya bakal kangen sama kalian semua. Kamu enggak. Ya, aku pun tidak. Formalitas aja. Sebentar lagi aku kembali ke komunitasku. Bye, komunitas kalian eksklusif. Jangan merintis karir di dunia entertain, kita selalu bareng-bareng dengan teman-teman kompetisi. Dan ketika sekarang kita dikumpulkan, kita kayak flashback gitu. Dan itu menurutku, wah, romantis sekali. Memang Osa ini aku sering lihat di Instagram aja, dan pada akhirnya ketemu dan ternyata orangnya asik, baik gitu kan. Bakal rindu aku sama si Mama Osa. Mama Osa, I love you, I miss you. Aku mau nanya sama kalian ya, yang berkesan kalau Dodit apa? Challenge-nya atau apapun yang di rumah ini gitu. Aku challenge di kolam sih. Itu secara fisik dan mental ngeselin. Kalau Depres? Aku yang manggang ayam. Memang gitu. Bang, salah bang. Salah. Dikasih kecap. Salah, bukan dikasih kecap. Dikerupuk. Sama lempar. Tahan. Gak apa-apa, sakit. Itu challenge terberat yang pernah aku alami. Megang ayam ya, Bras, yuk? Iya, yang megang ayam. Bau banget, Pak. Akan ku ingat dan aku ceritakan semua komunitas. Kalau Ebernes itu ya, di sini? Aku yang berkesan ini. Main itu joget-jogetan. Dua. Itu di kontak. Agak di geol ya, Pak? Mundur. Satu. Pinggang gue. Dua. Tiga, empat, ulang lagi, satu, dua, baru tahu aku ternyata aku bisa bikin kalian untuk berjoget semua bang. Pilih dance yang Dion atau yang kau yang di atas? Enggak, kayak gitu, si Dion. Nah, aku itu. Ular-ular jahanam itu loh. Di situ. Iya. Di situ. Ya langsung tekan. Bos, aku nyerah bos duluan. Itu yang paling aku benci. Oh, dia pernah cerita sama aku. Dia itu pernah dikejar ular. Iya. Demi Allah, aku kecil masih SD. Rumahku agak di hutan. Rumah udah kelihatan lah, tinggal 100-200 meter. Melintas ular selebar jalan itu. Lebar jalan itu ada sekitar 10 meter. Wih, ini jarak aku sama ular paling 50 meteran. Dia lihat cuma ularnya berhenti naik ngadep aku. Itu kobra. Wih. Habis itu pelan-pelan jalan ke arah aku. Apa enggak lari setengah macet. Setelah kemarin aku dekat terus aku berani ngeletakin besi di kepalanya tuh, jadi kayak enggak tahu aku ke depan mungkin jauh lebih bisa berani lagi aku. Aku di sini happy bang, karena brothers-brothersnya selalu support gitu loh. Challenge yang paling aku suka adalah yang semalam bang. Karena bokap gue anaknya cuma gue doang, dia pengen anaknya jadi tentara. Tapi masalah cuma satu, gue gak bisa hormat. Yang tadi malam. Aku bisa open mic walaupun cuma 5 detik. Bang, tunggu bang. Alhamdulillah. Thank you ya bos, karena bos aku langsung dapat tutor 5 orang pro player. Bentar lagi aku ganti karir bos. Baik semua sosmedku. Good job Osa, terbukti lu lucu. Semoga lu bergabung dengan Stand Up Indonesia setelah ini. Kita sekarang berdiri, mari kita bikin yel-yel terakhir kita teman-teman. Ayo saling berpelukan kita teman-teman. Silakan Emel, ayo. Kaki kanan ke depan, jeng. Ke belakang, jeng. Satu, dua, dan tiga, jeng. Satu atap. Walaupun kita berbeda. Tapi kita tetap. Satu atap. Negara ini dibangun sama kita. Boys.
segera berkumpul di ruangan saya sekarang. Hah, sisa-sisa nyawa terakhir. Aduh. Aku mau nyempil. Apa nih? Apa nih, bos? Bos. Ya, insyaallah, bos. Sebagai bos, selain berwibawa, saya juga tidak pernah ingkar janji. Untuk itu, saya akan menepati janji saya memberikan Osa reward video call-nya. Saya deg-degan, tapi saya sudah punya feeling yang ditelepon pasti nggak benar, ya kan? Osa! Aku sayang kamu, Osa! Aku bangun! Aku jadi di kasur untuk kita berdua! Gua, kalau sudah bobo, sama istri gua, selimutan bareng. Enggak mau! Gue milih-milih, Pak Kade! Gue milih-milih! Bos, kenapa sih harus Aldi Tahir? Why? Aku kan waktu itu bilang ke bos, aku jujur rindu sama dia. Tapi bukan berarti Aldi Tahir sudah menjadi orang terpenting di hidupku. Dia tidak akan pernah menjadi VIP, bos. Jamnya masih yang itu, padahal rusak jamnya. Bang Aldi, lu tersukanya... Beli lagi di Senen. Bang Aldi, mobil lu bagus, duit banyak, gak pakai supir. Tadi nyupirin kamu, sayang. Aku jujur rindu sama kau, Bang, tapi ini gak reward juga, Bang. Lu gak kangen sama kita? Ditanya, sebelahnya perasaan gue sama Jiko masih suka marah-marah dari panggung. Aldi, Pak, kita gak pernah punya masalah. Maksudnya kok kalau ngomong, udah ngomong sama orang ini 5 aja, kok gak usah ngomong sama aku? Kita gak kenal, kok gak usah sok-sok akrab sama aku? Matanya ya udah, gue jadi presiden, lo gak akan pernah gue telepon ya. Tapi yang matanya mau akrab sama gue. Mau kau jadi presiden, mau kau jadi... Ternyata aku lebih galak dari lo, makanya aku pergi dari itu. Aku kan udah sayang kamu, Bang. Serius, Bang Lolo? Sayang. Jadi kan, kalau kita... Gue udah gak sayang sama... Gue udah gak sayang sama Osa, gue gak kangen sama Osa. Semangat terus, Aldi Tahir. Ya salah jalan, ya salah jalan, ya salah jalan, ya. Bos, ini bukan ini. Ini yang salah jalan, daripada salah pergaulan. Osa, reward video call kamu telah selesai. Ya, reward. Kan gak resep sama reward bos. Kalau bos menganggap itu sebuah reward, It's not at all, bos. Dan gue jujur kecewa sama bos. Gue anggap masih utang ya, bos. Season 2 ya, kayaknya. Sekarang kalian akan memasuki challenge terakhir. Siapa yang paling spontan? Saya akan tes apa yang sudah saya ajarkan selama ini. Saya akan melihat bagaimana respon kalian dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk membuktikan siapa the real gentleman. Kalian sudah siap untuk challenge terakhir? Untuk boys pertama adalah Pras, silahkan kamu bersiap-siap dan berganti baju. Bos, lebih baik yang lain dulu, bos. Challenge ini saya sudah siapkan untuk kamu, Pras. Silahkan berganti baju. Ayo, Bang Pras. Udah pasti menang. Ayo, buktikan. Buktikanlah kepada dunia. Pras? Iya. Aduh, kamu tuh, Pras. Aduh, saya. Pras. Iya.
Bos, ini challenge paling berat menurut gua. Ini paling tidak terduga. Ada Mami Wulan yang pakai baju olahraga dan ada barbel di depannya. Gua bingung. Kamu bilang kamu mau ngajarin ibu pakai barbel. Iya. Iya, tadi ibu kemana, ibu? Ibu kemana? Kamu yang kemana? Ibu udah siap dari tadi. Dari tadi di sini ya? Iya. Aduh, saya kamu tadi, dari mana? Saya ada ngajarin orang juga tadi. Ngajarin apa? Ada ibu ngajarin ngangkat barbel. Barbel? Pakai jari kelingking. Ush, hebat. Jadi gimana? Jadi gimana caranya? Coba, cara ngangkatnya. Gini cara mengangkatnya ibu, iya, ya. Sebentar, sebelum ngangkat barbel atau sebelum olahraga kan biasanya ada pemanasan. Iya, iya, iya. Gimana pemanasannya? Saya tadi cuma mau, ini bisa ngegas nggak? Nggak bisa ternyata. Oke, saya baru tahu gasnya ada di belakang. Yang pertama adalah ibu, kaki ibu maju ke depan satu. Iya, satu. Tangannya naik, melebar. Kamu lebih lentik dari melebar saya. Baru ini rendangan. Iya. Mainkan pinggul ibu ke depan. Begitu, set, terus set, udah. Set. Oke. Okay. Balik ke sini. Balik ke sini. Ambil seperti melangkah. Oke, okay. Melangkah. Oke. Itu biasanya ibu. Oke. Okay. Coba sekarang kamu angkat. Coba sekarang kamu. Saya angkat ini ya ibu ya. Oh, harus begitu ya. Nah, sekarang, nah digini-gini dulu aja bu. Coba ibu. Coba sebenarnya kamu itu bisa apa enggak? Saya bisa. Ya udah. Jadi ya. Iya. Nah. Enggak nyampe nih. Nah masalah. Nah sampaikan ibu. Bisa ibu. Mungkin ini ya. Aduh. Tadi kan suruh geser-geser gitu. Ibu, setelah ibu cuma bayar cepek ke saya ya. Hei! Gue sempat mikir ya, gue tuh adalah trainer yang datang untuk ngelatih Mami Wulan. Dan ternyata Mami Wulan teriak, kamu tuh anak saya. Dalam hati gue, saya tidak mau punya ibu seperti Anda. Oh, sebentar, ada tamu. Coba kamu latihan dulu sampai kamu kuat ya. Ya, masuk. Tiba-tiba ada yang gedor rumah. Ternyata penjahat. Dia masuk manis sekali dengan pistol terbalik. Terbalik? Untung udah bilang ya. Kita udah buruk. Nah, itu lebih baik. Mari ya. Bentar, apa? Mau nyateng kesini mau ngerampok, lo tau gak? Ya Allah, zaman sekarang masih ngerampok. Lo serahin apa yang lo punya, kalau enggak ibu lo gue nodain. Ketika dia ngomong, gue lihat dari mata dan kumisnya dan juga tun suaranya. Kayaknya nih orang yang sering gue tonton dulu. Apa yang ibu punya? Saya hanya punya dia. Ibu saya, karena jangan dia kamu harta saya yang paling berharga. Berapa emang? Ya, saya kenal Anda. Dari mana kamu kenal saya? Heh, triplek lembab. Sini. Saya. Aduh. Opi kumis. Gue tiba-tiba dipasangkan dengan semua legend-legend yang pernah berkeliaran di layar kaca. Gue deg-degan, tapi gue terpacu untuk harus bisa. Mana barang-barang kamu? Sebelum merampok, apakah Anda punya kekuatan? Saya kekuatan saya luar biasa. Saya tidak percaya. Kalau saya nggak punya kekuatan, nggak mungkin di rumah saya ada sampai 4. Rumahnya ada 4, sama isinya 4. Gitu. Pres, gimana kalau kalian berdua battle pantun aja? Boleh. Boleh dari saya? Boleh. Ayo. Dudung, 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 dudung. Cakep! Dadang, 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 dadang. Cakep! Kamu tahu dong. Itu adalah sebuah kelemahan gue. Semua orang akan tahu gue tidak bisa berpantun karena saya tidak pernah sekolah. Bahasa saya cuma nilainya 4. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Cakep. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berasa. Jadi, ada pantun dari lo. Lawan dong, Pras. Gua lebih buka biar lebih semangat. Wah, sudah tidak ada di belakangnya, bro. Ini saya lagi bikinin surat, bu. Oh, iya. Saya mau bikin kontrakan. Terus? Saya kosong melompong. Pajaknya gitu. Jangan ketawain saya ya. Siap. Kotak bukan sembarang kotak. Waduh. Cakep. Kotak kayu di atas pasir. Cakep. Ini botak bukan sembarang botak. Biar botak banyak yang naksir. Empat. Ada pantun Prasetyo dari kamu, Prasetyo? Iya, ada. Ikan lele makan kambing. Jangan malu. Pras, jangan bikin malu.
Anda terharu kan? Anda menangis kan? Iya. Dia menangis. Pras, ayo Pras, kesempatan Pras. Ayo kita ikut dia Pras. Pras, ambil tali itu di laci laci nomor satu Pras. Ampun. Saya tidak berguna. Gue yang kalah. Kenapa lu yang mau nembak diri lu? Kacau. Woi. Jangan main lawan bakil lu. Waduh. Ya Allah. Saya dianiaya sama dia, Pak. Woi. Anda mau ngapain sih? Satu poin. Bos, komika punya pikiran yang sangat kritis. Kita bisa menebak apa yang akan terjadi. Tapi kalau ini, luar biasa. Saya ini orang Sumatera. Oh, oke. Okay. Sebelum merantau, saya ditinggalin oleh ya. Ibu saya sesuatu. Apa tuh? Jajan, goceng. Cie, cie. Ibu, kamu apakan saya? Ah, lo, apa itu? Selamat, Pras. Kamu sudah melalui challenge terakhir. Silakan kembali ke ruangan saya untuk menunggu. Ah, akhirnya gue bisa terlepas dari belenggu sketsa ini. Jujur, setiap gue diundang TV untuk main sketsa, gue selalu mengundurkan diri. Yang dimana biasanya senior gak pernah bagi ke junior. Olahraga ya? Bang, gue mau gak bisa. Ini mental entertain kalian dipertaruhkan di sini. Batu kalian. Pokoknya kaget, wih! Lolo kaget, wah! Semuanya kaget karena takut aku akan seperti apa. Boys, ya, bos. Selanjutnya, Abel. Silakan kamu mengganti baju dan bersiap-siap. Loh, aku jalan terakhir ya, bos, please. Ini bagaimana sih? Siapa itu gombel belum datang? Siapa Abel? Dari muda gua sampai tua begini nungguin dia. Dok, baru datang. Sini dulu. Ini dia Pak. Salim dulu. Lu ngapain jadi kayak kumpang taman safari nyalan lu? Begitu. Tungguin ya tadi. Aduh, bintang namanya ini. Apaan bintang namanya? Kan lu yang diarepin. Gue kaget banget. Bintang tamu untuk sketsa ternyata Bang Opi Kumis. Legenda. Deg-degan gue ketemu Opi Kumis, bro. Ini kan sekarang Pak Lura lagi bunting. Yeah. Pak Lura yang belum tahu. Kan mau perform nanti. Ini saya nggak tahu nih tiba-tiba kayak gini nih. Nah, tiba-tiba. Tiba-tiba nih bikin grup nih, kita berempat nih bikin grup. Iya, kan ketua grupnya lu. Dikasih di, apa, ini surat iuran. Celek deh. Emang begitu, kan udah lame-lame dibilangin, Ebel. Oke. Okay. Lu ketua grup, sekarang coba lu mau bagaimana nih buat kita perform nih. Kalau begitu kita susun strategi. Biasanya gua kan harus mikir dulu nih mau ngapain nih, ntar kesini gua ngapain nih. Ini gua benar-benar langsung masuk. Tapi ya mau gimana sih, sosok Ebel mah pasti bisa lewat itu sih. Jadi lu sekarang puisi. Oh, iya. Puisi yang puisi. Sedih banget. Kalau bisa lu nangis sampai air mata lu keluar santen. Udah mulai. Terinjak. Hati. Menduka. Puisi lu kremian. Puisi pakai suara. Ban bajai kempes. Tarik dulu. Kita pilih melenturkan badan-badan kita. Sebelum berpuisi, kita harus melenturkan tangan dan kaki kita. Alangkah baiknya kita gerak dulu. Bukan gitu, nah justru itu. Sebelum mengeluarkan mulut kita ini, alangkah baiknya kita senam dulu, oke? Okay? 1, 2, 3, 4. Dikalah.
siapa siapa. Saya kan warga sini. Masa nengok saya bapak siapa? Saya ambil syok lah. Saya ambil syok ternyata bapak warga sini ya. Saya warga sini. Ya udah. Kalau begitu saya mulai nih puisinya. Ya puisi ya. Bentar pak. Kayaknya kan puisi buat ulang tahun gak cocok nih. Yang lain deh, yang lain. Nyanyi kali, nyanyi. Nyanyi. Gimana nyanyi? Ayo. Pak Fikri. Hai lu PA. Pak Lurah ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak Lurah. Kayaknya gerakannya gak gitu deh. Ini ada petunjuknya nih. Harap ketua bisa memimpin timnya untuk melakukan gerakan secara kompak dan menciptakan pose akhir yang spektakuler. Gerakan. Gimana nih? Silakan dulu pak. Itu pak, dimana? Dimana nih? Kayaknya gali kubur dulu kita loncat bareng-bareng. Nah, yang awalnya orang taunya sosok Ebelnya adalah agresif, bahagia, senang, gak tahu malu apa segala macam. Ketika ketemu legenda, ngicut. Bisa ngapa-ngapain otakku langsung nong-nong. Kayak merasa otakku teriak, udah bel, lepaskan saja. Kamu jadi kobra. Gila banget. Kita cari gerakannya, siap. Kanan, siap. Pan lagi, go. Sampai pancoran ya kita ya. Kejauhan. Serius, Pak. Kalau sudah serius begini, saya udah nggak main-main. Oh iya dong, ayo. Jadi kita harus tegas. Siap. Oke, bagus. Salah. Kakinya agak sedikit. Pas. 1, 2, 3, 4. Bapak lihat ini gerakan saya dulu apa gimana? Ya boleh, dulu, boleh. Bapak lihat dulu. Iya. Ketika mulai kan. Waduh, untungnya gue sudah ngedengar alarm dan challenge itu berhasil selesai. Walaupun gue di situ kayak merasa, aduh, 1, 20 menit, 5 menit aja gue berasa di situ 1 jam loh. Berapa nama komedian besar seperti itu. Udah gitu gak briefing, main langsung masuk aja. Ya gimana gua mikir. Mampus kalian. Aduh. Aku disuruh nyanyi, nyiptain lagu. Jadi ketua, tiba-tiba. Rasanya legenda bro, gak bisa kelebihan. Selanjutnya, Oki, silakan kamu berganti baju dan bersiap-siap. Ganti baju lu. Oh, begitu keluar masuk ke set aku lihat ada ibu-ibu sama anak-anak, aku kayak wah ini aku harus apa nih. Anak kamu ini lagi ada PR. Mm-mm. Ya dari tadi mami itu ditanya tapi pusing jawabannya. Coba sekarang kamu deh, coba nih kamu tanya. Jadi aku mau nanya. Anakku tiba-tiba iya. Punya anak lu. Ku salam istriku berarti tadi. Oh, lupa wah. Ada PR apa anakku tercinta? Siapa aku? Aku berjalan loncat dan aku menyimpan anakku di dalam kantong. Bapaknya maling sih kacanya. Kalau anaknya disimpan dalam kantong loncat. Hei. Iya mami. Ini kan PR anak, jawabnya yang benar dong. Kacau aja. Kang guru. Ah tuh. Kang guru, kalau nggak salah. Kalau enggak Kang Guru, Kang Somai boleh. Terserah, lapernya apa kamu tulis aja. Terserah. Ada pertanyaan lain tadi apa? Ada pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan apa, nak? Yang tadi tuh, kan kamu nanya sama Eyang. Nanya yang kenapa kok kamu bisa ada di perutnya Mami? Iya, itu gimana? Ayo, jadi gimana? Kenapa aku bisa ada di perutnya Mami? Lia, terkejut sih aku mendengar pertanyaan itu. Aku bingung harus ngejawab serius atau aku harus bercandain.
coba deh itu. Harus mengedukasi jawabannya, jangan ngasal ya. Kenapa sampai kamu ada di dalam perut mami kamu? Ingat loh, ini anak loh. Ketika Daddy sama mami ketemu waktu kuliah, terus Daddy memutuskan untuk menikah dengan mami kamu. Kamu tahu nggak, eyang kamu? Tapi bukan eyang yang ini ya. Eyang yang laki, kalau eyang yang ini kan baik. Eyang yang laki-laki tuh baru. Kalau di orang tua yang sudah menikah itu adalah yang namanya itu. Panjang banget sih, udah langsung poinnya aja. Cakwe dimakan bareng terus hamil aja gitu. Aku memang tidak peka di situ. Karena aku kira, karena dua sebelumnya bener-bener aku ngedengar suara ketawa yang oke, Pras juga full keringat, maksudnya oh ini bermain full gitu. Aku di sini aku harus berkomedi seperti apa sama anak kecil gitu. Abel, Abel dari tadi kayaknya belum makan. Dimakan dong. Makan nak. Dari tadi belum makan. Makan nak, ini udah dibikinin dari tadi. Iya. Makan nak. Enak ya? Hmm. Enak kan? Enak enggak? Hmm. Iya enak, enak. Minum. Sebenarnya aku udah tahu, bahwasannya yang harus aku lakukan adalah melakukan teknik yang diajarkan pemadam kebakaran waktu itu. Cuman aku masih bingung, ini harus aku komediin atau enggak? Kayak begitu. Kamu bantuin anak kamu dong. Kamu kan pernah dapat pelatihan dangkar. Iya. Dia masih keselak ini, tolong masih, dong, coba masalah. Dong. Enggak, taruh nak. Sini nak. Ngerepotin kamu nih jadi anak. Sini, kalau kamu kesel, kamu berdiri tegak. Udah gak kesel. Gimana? Kan? Udah aman kan? Selamat, Oki. Kamu telah menyelesaikan challenge kamu. Silakan kembali menunggu di ruangan saya. Ya, bos. Mungkin kalau dikasih instruksi atau apa, ya aku bisa. Tapi karena memang challenge-nya harus peka, terbukti aku nggak peka memang. Bisa dibilang aku kehilangan daya juang sih udah di situ. Gimana nih, Pak? Ya nggak apa-apa, ya suruh main-main, tapi dibingung aku suruh ngelajin. Kalau bisa ada anak di dalam mama, kok ditanya sih? Selanjutnya, Osa. Silakan berganti baju dan bersiap-siap. Ayo, masukkan aura-aura komedi kalian. Yes. Aku udah mikirnya nanti aku mau ngomong apa bla bla bla. Tapi untungnya sih yang udah duluan nih kayak Bang Pras gitu-gitu, mereka sempet ngasih tutor tipis-tipis gitu kan. Katanya kalau lu dijadiin satpam, bilang aja iya saya satpam. Atau dilawan aja ketika misalnya kamu dibilang punya istri, bilang aja sejak kapan kita menikah. Ya adalah ilmu-ilmu tipis gitu, bos. Papa. Ya, Ma. Wow, peran gue menjadi seorang ayah, papa. Aku aja nyari papa, ini dijadiin papa. Oh my God, akhirnya aku mau coba play along aja kan ya. Kapan nih kita mau beli rumah? Jadi kan kita baru lunas kemarin, Ayang. Gimana sih? Papa amnesia. Ini kan rumah orang tua, nggak enak Pak di sini. Kan aku maunya yang di kota. Oh ya udah nanti kita KPR aja. Kamu udah punya pilihannya belum? Ya Papa carilah, pokoknya aku nggak mau rumah di pinggiran deket sawah-sawah lagi. Aduh, nanti kalau aku jadi walang gimana? Takut Papa. Oh tay, ayo tay. Aku ya gemeter dong, bos. Maksudnya aku belum ada skillnya di situ. Aku hari-hari kerjaannya ngedit, gibah, gitu-gitu. Tiba-tiba disuruh plak, bersketsa, bla bla bla. Panik, bos. Baju kita kapelan banget. Ya kan kita serasi, Pak. Iya. Orang gue datang. Apa kabar, Pak? Begitu mesti jangan. Assalamualaikum. Salam. Opi kumis muncul. Oh my God, di situ aku bilang kelar gue. Kelar. Gimana lu jadi laki biar rambut aja lu gitu-gituin kayak burung pau jadinya lu. Maaf. Kan aku bilang kalau kapelan kita aja enggak sampai mertua. Kan kita harus kompak. Kita kan keluarga ya, iya, Pak ya. Iya, kita mesti kompak soalnya kan kita bertiga beranaknya di kandang macan.
Yang ketawa yang orang tua bilangin. Oh my god, dari situ gua sudah buyar. Ini jadi bagaimana? Nah, lu kan udah dari kawin, dari nikah sama dia udah tinggal di sini nebeng lama. Jadi laki mesti punya ini dong, apa namanya, inisiatif dong. Gimana? Eau lagi. Nih sekarang bayangin, lu kan punya anak udah, ya? Udah punya anak kan? Anak honda kali, anak honda. Anak lu dari tahun 2019 sampai 2023 main PS gak keluar-keluar kamar. Lah iya dong, di situ. Dia kan memang udah pemain ya, bos. Sementara saya yang ngangong-ngangong, jadinya susah keeping up. Tapi saya melakukan sebisa mungkin, bos. Jadi dia ngomong apa, aku timpalin. Jadi iya. Begini nih, kedatangan Babe kemari. Pengen pinjem duit 10 juta buat modif motor. Saudara kembar juga. Sini, Pak. Gimana nih, Pak? Apa? Dulu, Pak. Bentar ya. Iya. Kan kita diskusi. Iya, Bang. Lihat tuh anak kamu. Ah. Oh iya. Heh, Jamilah. Kamu enggak lihat. Iya. Dipinjemin atau enggak? Enggak usah dipinjemin, Beb. Mendingan kita beliin langsung aja, kan kita masih ada tabungan cadangan. Enggak bisa. Oh, kenapa sih aku harus ngasih? Takut banget, bos. Tegotek banget gitu kan. Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan challenge kamu. Silakan kembali ke ruangan saya untuk menunggu. Bisa kelihatan deh, bos, itu di ruangan itu aku udah nggak konsen. Ya udah ketahuan jam terbang aku tuh, aku anak kemarin petang siang, bos. Disitulah aku merasakan kehancuran karirku, kehancuran kesempatanku dalam memperoleh hadiah dan poin. Yang penting tuh kitanya tenang, sabar. Insya Allah tetap rusak. Sumpah, gila itu pro player. Dia ngomong apa, gua gak bisa nimpalin mikir apa-apa. Jadi gua pasrah aja udah. Udah gitu ada surprise-nya. Ya lu, surprise-nya bintang tamu kan? Nah ini surprise gua melata masalahnya. Aku belum bisa bang gitu-gitu. Kau tahu ini aku jadi apa, Bang? Aku jadi seorang ayah, Bang. Ayah dengan istri cantik. Aku belum latihan di dunia nyata. Pikiran pun tidak. Enak kan ngomongnya. Aku berdua belum ini sama Dodit. Ya mana aku tahu. Kau uruslah diri kau sendiri. Ah, tenang, Glenn. Ini selanjutnya gudang panas. Ini pasti akan pecah sekali. Selanjutnya, Dodit, silakan berganti baju dan bersiap-siap. Aduh, gimana nih? Aku harus melakukan hal yang aku nggak harus, nggak menduga, aku nggak ngerti harus ngapain. Ah, pusing. Assalamualaikum. Sayang. Annyeonghaseyo. Ada dia, top modelnya TV. Ah, sayang nih nggak bilang loh kalau acaranya tuh jam 7. Helah, gue kan nong Jawa, sayang. Ya, boleh. Boleh, sayang. Kamu mau milih apa? Baju, pilih ini yang mana? Apa? Kalau yang ini gimana? Atau ini? Ini terlalu berbau partai. Kamu mau pakai apa? Kita mau kemana sih? Sebenarnya aku lupa. Kan ada kondangan, yang mana? Pokoknya pilih aja yang mana. Aku pengen yang matching sama aku, milih ini aja. Kamu kan bilang sendiri kalau tangan aku tuh gede. Ntar orang-orang bilang aku ini jago pukul. Siapa bilang tangan kamu gede? Tangan kamu itu besar. Kamu itu ya, selalu deh nyakitin perasaan aku. Hah? Duh, aku kok... siapa nih? Buka, sayang. Sayang? Mami? Hei, aduh, anak kaku. Kanjeng Mami, ya ampun.
kamu gak bilang ibu kamu mau datang? Mami? Iya. Tuh. Audi, kamu belum siap-siap. Mami tuh kesini tuh sengaja nih mau ngangon cucu gitu loh. Tuh. Ayo bikin cucu. Pergi. Apa? Langsung dulu deh. Apa sih? Jelasin dulu maksudnya mama ini datang ke sini tuh ngapain? Ya dia pengen ikutan seminggu tinggal di rumah kita. Tidurnya juga sama kalian. Karena aku buat yang mesra gitu loh sama maminya. Iya loh. Ayo bicara yang saling saling. Bicara yang baik gitu loh. Gitu aku tuh juga gini loh Mi, gak ngerti kenapa kok gak pernah mesra sama dia. Aku tuh jujur loh, kita tuh gak pernah loh ciuman. Ayo kita tunjukkan ke Mami. Nah, dia tuh gak tahu kenapa, Mi. Semua istri, suami istri kok aku tuh disia-siakan, Mi. Ayo. Masa sih? Oh, enggak, oh, Mami. Kamu menyanyiakan anak saya. Ayo kita buktikan. Jangan, kenapa? Sayang. Jangan gitu. Udah, kamu pergi aja sendiri. Sikat, yuk. Ayo, bobo. Aku tuh sebagai suami kok gak ada harga dirinya. Aku coba lihat HP kamu. Kamu chat sama siapa aja. Aku gak mau ikut. Gak bisa pergi ya. Loh, gak mau ikut kok deket-deket. Iya, tahu. Ya, udah selesai. Harusnya yang lama dong. Ini gak jadi... Ini gak ada kenyataan. Coba aja. Mesti ini gak kenyataan, bos. Extended version. Mencoba menguasai diri. Mencoba masuk dalam sketsa. Yang sangat susah sekali. Aku tadi ya, standar aja sih. Ya dapat geria tipis-tipis. Tapi kalau kon puas? Puas kan? Wes, kalau puas. Dari siap terakhir bos siapkan kayaknya apa meja pinggirin, bangku pinggirin. Karena bos akan terpingkal-pingkal. Baik, Lolok, saatnya buktikan ucapan Pras. Lolo akan pasti bisa membuat semua orang tertawa se Indonesia akan terpingkal. Kamu akan terpingkal kan? Keren stand up comedian. Iya. Tahu kan kalau dibebarin kayak anjing. Tapi pasti itu sedikit energi. Itu kebiasaan motivation. Iya, cuy, aku juga bingung tadi. Apalagi aku nangis. Aku betul-betul deg-degan. Aku betul-betul nggak tahu apa yang harus dilakukan. Aku cuma dikasih baju, udah. No clue. Tapi bakal ku coba terus. Assalamualaikum. Ayah, dari mana aja? Ini. Jam segini baru pulang. Dari nyari istri baru. Ah, janjinya apa? Apa? Cari istri baru. Istri baru. Kan aku istri baru kamu juga. Yang ketiga. Ada cewek cantik, hamil, sama anak. Ini pasti ikut jadi bapak-bapak ini. Mainan aku rusak. Oh ya sini, papi benerin. Ini kamu ibu. Bapak ada yang nyanyi. Nah, nyanyi. Nah, cepat tadi itu. Oh, oke. Malam bantu aku untuk mengejar. Gak gitu. Kurang. Joget tetap boleh. Demi Lisa ini nak. Kenapa? Bernapas. Ini aku mau ngelahirin. Oh, ini. Itu nih hamil. Mana yang rusak, mana yang hamil? Udahlah. Nah, bisa nyanyi dulu mami melahirkan cepat. Nah. Ada telepon lagi. Itu. Jadi. Itu telepon. Itu telepon. Aku pikir enggak. Aduh. Ini keburu. Mana revisi presentasi yang tadi kita meeting? Iya, bos. Presentasi kita meeting, anakku melahirkan, bos. Anakku, istriku melahirkan aku. Sabar, siapa itu melahirkan, kirim ya.
Oke, bos. Aduh. Apa? Ayo, ya, sekarang. Sekarang mau siap-siap, bos. Iya. Cepet-cepet panggil apa, kayak hari ini mau ngelahirin. Panggil apa? Panggil apa? Apa? Kita berdoa ya. Ya Tuhan. Ayo, Mami juga berdoa. Ini papi kamu gimana sih? Ini istrinya mau ngelahirin. Berdoa makanya biar tenang. Ayo. Iya, cepetan. Di mana? Ya Tuhan. Ayo, sama-sama, Seng. Iya, Tuhan. Tenangkanlah Mami aku. Gimana mau tenang ini mau keluar bayinya. Aku yakin aku sudah melakukan yang terbaik di challenge terakhir ini. Dan aku yakin aku yang juara. Dan aku yang jadi the gentleman is for you and for me. Boys, inilah saatnya penentuan. Boys. Ya, bos. Hari ini adalah hari terakhir kalian di rumah saya. Sebentar lagi, kita akan mengetahui siapakah di antara kalian yang layak menjadi the gentleman. Sebelum saya mengumumkan poin kalian untuk challenge siapa yang paling spontan, saya akan membacakan penilaian saya terhadap kalian di challenge tersebut. Pras. Siap, bos. Menang langsung. Kamu dituntut di situasi menghadapi challenge di mana kamu sebagai pria harus kuat dalam melindungi wanita. Betul. Sayangnya kamu lupa mempraktikkan gerakan karate yang sudah saya ajarkan. Siap, bos. Maaf. Abel. Yes. Kamu ditempatkan dalam situasi di mana pria harus memimpin untuk bekerja sama. Saya lihat kamu bisa mengarahkan, walaupun kamu kurang percaya diri sebagai ketua. Saya bingung. Oki. Kamu ditempatkan dalam situasi bagaimana seorang ayah harus pintar menjawab pertanyaan dan menghadapi situasi sulit. Sayang sekali kamu tidak bisa menjawab dengan pintar dan benar, dan kamu tidak berinisiatif saat anak kamu tersedak. Betul. Ya anak kamu tersedak, ada minum ya suruh minum lah. Kamu gak ingat aja memenangkan orang. Udah lah. Osa. Iya bang. Iya bos. Kamu ditempatkan dalam situasi kamu dituntut untuk peka terhadap problem pasangan. Sayangnya kamu kurang peka dan belum bisa menenangkan saat pasangan kamu sedang marah. Iya sorry, abis itu ada seular sincan, sancai masuk. Sancai. Masuk. Jadi saya panik bos, maaf. Dodit. Kamu ditempatkan pada situasi di mana kamu harus bisa mengerti wanita yang sedang bad mood. Tapi sayangnya kamu tidak bisa menenangkan dan memahami wanita. Dan terakhir, Lolok. Kamu ditempatkan dalam situasi kamu harus bisa bertanggung jawab, memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Kamu cukup bisa menghandle situasi dengan baik dan menjadi sosok yang tenang di semua masalah itu. Bos, saya tadi sudah mencoba karate loh bos, bibir saya ditonjok loh bos. Sumpah bos, saya juga menyelamatkan anak saya. Saya juga bangun banget tidur tadi. Saya kaget. Kalau saya tidak bangun tidur, saya akan menguasai bumi ini. Karena saya adalah boys. Bertopeng. Boys. Ya, bos. Ya, bos. Saya akan membacakan perolehan poin sementara kalian. Yang pertama, Lolok. Kamu mendapatkan poin tambahan sebanyak 6. Dengan demikian, total poin kamu 36. Pras. Total poin kamu adalah 36. Sumpah gue deg-degan. Sama nih, ini draw nih. Harus apa challenge lagi dari bos? Abel. Total poin kamu sebanyak 25 poin. Kacau baru senang.
Walaupun gue rendah, gue nggak merasa sedih karena gue ngeliat teman-teman gue, saudara-saudara gue di situ semuanya bahagia, kami semua. Kompetisi ini gue merasa bukan kompetisi, tapi gue merasa ini bersenang-senang. Dodit, total poin kamu sebanyak 31 poin. Kamja. Dan Oki, total poin kamu sebanyak 24. Osa, iya bang. Total perolehan poin kamu sebanyak 23. Ya udah. Aku mendukung Pras. Kan dibagi bro. Kalau lo, enggak, gue merdeka. Boys, seperti yang sudah saya sampaikan, karena ada poin yang seri. Dan saya mau mencari the real gentleman. Saya mencari sosok yang paling bertanggung jawab, bisa diandalkan, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk itu, saya akan memperlihatkan penilaian saya yang saya lakukan secara diam-diam. Wah, ada ini, bisa dimakan pasti. Ini lihat resep gue ini, makan yuk. Biasanya pakai dulu. Biasanya pakai dulu. Susun satu piramid yang tinggi. Bikin kerjaan. Tapi udah kayak gini nggak cukup. Lebih baik nyerah deh. Wah, guys, gua nemu ini. Guys, kita cari gunting. Let's ini kita lem aja begini. Bener. Jadi gua sebagai ketua di rumah ini. Oke, siap. Siap ketua. Gua sama Lolo akan tidur di sebelah sini. Oke. Ebel dengan Dodit di sebelah sini. Oke. Mama Osa kamar mandi. Dengan Aldi Taher kamar mandi. Di balik karpet ini. Segera tangkap ayam-ayam dan kambing yang berkeliaran. Bro, tangkap bro. Boys. Iya. Itu adalah penilaian saya diam-diam. Aku ingat nih pas pertama kali datang nih ke rumah Big Boss. Ya aku kira nih happy-happy tanpa ada challenge-challenge dan penilaian di setiap detiknya oleh Big Boss. Ternyata Big Boss lama ini mengawasi gerak-gerik kita. Gua happy banget melihat tayangan-tayangan. Ternyata gua tuh baik ternyata. Enggak juga sih sebenernya. Dan kita akan mencari pemenangnya. Di situ aku deg-degan banget, excited banget, dan pasrah banget. Boys, saya minta kalian berdiri di depan kursi kalian masing-masing. Aduh, terakhir ngerasain kayak gini suci tau. Lolox. Ya bos, kurangi ya. Saya melihat kamu kurang inisiatif dalam Big Challenge dan membuat kekacauan di Coffee Bar. Untuk itu, poin kamu saya kurangi 1, sehingga total perolehan poin kamu sebanyak 35. Pras. Ya, bos. Makin deg-degan gua. Gua jujur, gua pengen menang. Yang dimana gua tahu seumur hidup gua, selama gua berkompetisi, gua tidak pernah juara 1. Selalu juara 2. Maka dalam pikiran, juara 2 lagi nih. Kamu memiliki inisiatif dan kepemimpinan yang sangat baik di setiap challenge. Terima kasih, bos. Untuk itu, poin kamu saya tambah 1. Sehingga total perolehan poin kamu sebanyak 37. 37. Terima kasih. Selamat, Pras. Kamu adalah the real gentleman. Pras, kamu berhak mendapatkan hadiah piala satu atap dan hadiah utama uang tunai sebanyak 100 juta rupiah. Akhirnya, gua menang! Gua pemenangnya, teman-teman. Ya, aku terima. Walaupun skor kami sama, tapi dia memang layak jadi pemimpin dan the real gentleman. Hormat, Pras.
kan dari kemarin-kemarin juga ketika ditanya siapa pesaing terberat, Pras sama Lolo, dan terbukti kan salah satu dari mereka yang juara. Jadi ya layak-layak aja, sangat amat pantas. Bangga banget. Karena emang dari awal gue tahu sih dia seorang leader yang kompeten, jadi gue udah tahu kalaupun the gentleman jatuh ke Bang Pras, well, it's worth it. And he is the true gentleman. I think, boss, lu memilih orang yang tepat. Sangat kecewa. Aku tadi mau berteriak, tapi itu aku pendam dalam hati. Ya, gue yakin dia pantas untuk mendapatkan piala itu. Karena tidak ada kekurangan dari dia. Hanya satu kekurangan dia, yang dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Nang, bukan kau. Teman-teman, teman-teman. Dari awal kita bersama-sama. Ya, walaupun masuk si botak satu di tengah hari dan Aldi Tahir akhirnya kita buang tuan-tuan. Apakah Lolo senang? Senang. Oleh karena itu, duit 100 juta ini tidak berarti buat saya tanpa harus saya bagi karena lucu dan menghiburnya kita semua di sini karena kalian semua. Tepuk tangan, teman-teman. Dibagi. Walaupun itu hanya bohong. Pras, apa yang akan kamu lakukan dengan hadiah uang tunai tersebut? Saya akan memberikan sebagian uangnya kepada masjid yang saya bangun untuk ibu saya. Itu saja. Terima kasih, bos. Mulia, bos. Oke. Dan sisanya saya bagikan untuk teman-teman saya. Terima kasih. Subhanallah. My God, dia laki banget. Di akhir-akhir nafas kita di rumah ini, yang paling gue ingat adalah kebersamaannya. Wah, besok sudah tidak ada lagi ini. Aduh, gue males pulang sebenarnya, sumpah. Sudah terlalu nyaman di sini, bos. Kesan selama di rumah, jujur, banyak happy-nya. Karena selama gue di sini, banyak ilmu, banyak insight, banyak hal-hal positif yang masuk. Termasuk rasa solidaritas yang gue, jujur, udah lama gak pernah gue rasain. Jauh setelah gue di Paskibra dulu, dan gue dapet brother. Aku bisa tahu karakter-karakter orang jadinya. Ini orang sikapnya kayak begini, sifatnya kayak begini. Jadi cukup menyenangkan buatku ada di sini. Semoga nanti teman-teman yang di luar dari sini benar-benar bisa jadi the real gentleman minimal sama keluarganya. Jadi terima kasih Big Boss, terima kasih Satu Atap. Boys. Ya. Berat bagi saya untuk melepas kalian semua. Ada PRS, Bos. Untuk kenang-kenangan yang terakhir untuk saya. Saya minta kalian menyanyikan yel-yel Satu Atap. Oke. Ayo, Bro. Satu atap, satu atap, satu atap, satu atap. Terima kasih, bos-bos. Terima kasih, bos-bos. Kami di Satu Atap. Kami di Satu Atap. Sudah berada di sini. Sudah berada di sini. Satu atap, satu atap. Session 2, session 1. Session 1, session 1. Kalau session 2, kalau session 2. Tak ada kami, tak ada kami. Dua kata buat Satu Atap. Cucu banget. Keren, lanjut. Lagi dong. Tempat belajar. Tempat keluarga. Gila. Keluarga aneh. Luar biasa Satu Atap. Gua akan merindukan kalian semua. Seminggu ini kita bersama sangat berkesan untuk gua. Mari peluk gua.